Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan ngolah ikan asin ya. Tumisan ikan asin. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci semua, sudah aku siapin semua ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Nah, ini ikan asinnya sudah aku cuci ya semuanya ya, dalam-dalamnya sudah aku buang itu kotorannya, sekalian digoreng sama kepalanya ya. Nah, nanti enggak aku potong ya satu-satu, nanti digoreng. Nah, ini bahan-bahannya ya, bumbunya ya. Bawang secukupnya diiris sedang ya, jangan terlalu tipis, diiris sedang aja. Berapa siung sesuka, sesuai selera Anda ya. Kalau aku suka pakai brambang yang banyak. Nah, ini brambangnya juga aku iris kayak gini guys ya. Satu diiris 3 kali. Nah, ini jangan terlalu tipis. Nah, ini pakai tomat ya, ke tomat hijau yang kecil-kecil itu nih, diiris sedang juga. Ini tomat satu diiris 3-4. Nah, ini udah 2 hari, jadi ada yang apa ya, ada yang mau matang ya sekalian. Nah, ini cabenya ya, pakai cabe rawit diiris serong. Nah, pakai secukupnya ya, karena nanti apa, cabe hijaunya juga pedes guys ya. Ini pakai banyak cabe hijaunya juga pedes, juga diiris serong juga ya. Nah, nanti ini brambangnya nanti ditumis duluan, terus cabe hijaunya, terus langsung dikasih apa, ke tomat. Ikan asinnya digoreng dulu, nanti kalau udah siap semua ini digoreng, dituangkan ya. Terus nanti ditambah lagi biar apa ya, tambah sedap, dikasih gula pasir ya sedikit, terus tambah masako pule, roiko pule, aku pakai roiko, ditambah, enggak aku taruh di sini, nanti aku taruh di deskripsi ya. Nah, terus ditambah lagi sama kecap manis 1 sendok. Nah, enggak usah pakai kecap asin karena ini ikan asinnya sudah asin guys. Nah, ikan asin yang dari Indo ya. Nah guys, nah, ya udah ya, nggak banyak ngomong, langkah selanjutnya mau menggoreng ikan asinnya dulu. Sebelum digoreng, ikan asin tadi dicuci. Nah, nanti dielap dulu ya sama tisu ya, tisu lap buat ngelap ikan ya. Nah, biar nanti enggak gimana ya, enggak basah. Nanti kalau basah itu biasanya ajur guys, ajur. Tadi udah aku cuci semuanya ya, dalam-dalamnya sudah aku buang, cuman kepalanya aku ikutin goreng ya biar tambah mantap. Ya, ya udah ya, nggak usah banyak ngomong, langkah selanjutnya let's go. Selanjutnya mau menggoreng ikan asin dulu ya. Panasin wajannya dulu, dikasih minyak secukupnya. Ditunggu panasnya, panas apa,
rasanya dulu ya. Kalau udah panas dituangkan ikan asinnya. Udah panas ya, maaf agak berisi dikit. Buka mesin. Thank you.
rabanya tuh jadi tebal. Sudah matang sama bawang, tuangkan sapi hijaunya. Belakang aja ya. Dikasih sedikit gula. Gula pasir ya. Sedikit Royco biar tambah sedap. Hijau tuangkan tomat hijaunya tadi, tomat coba dulu, sudah pas apa belum rasanya?
Sudah siap, tuangkan ikan asinnya tadi yang sudah digoreng, lalu dipilihkan. Sudah siap dihidangkan ya. Sudah siap dihidangkan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Tumisan ikan asin, guys. Wow.